tampak diminta oleh pengacaranya. Hari ini Kamis 5 Januari 2023, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J kembali dilakukan. Agenda hari ini ialah pemeriksaan terhadap Barada Richard Eliezer alias Barada E sebagai terdakwa. Namun ada momen haru kala orang tua Barada E turut hadir di persidangan. Ayah dan ibu Eliezer terlihat duduk di barisan paling depan. Barada E awalnya tak sadar jika kedua orang tuanya turut hadir di sana. Pengacaranya kemudian meminta Richard berdiri dan menghampiri mereka. Senyum sumringah tampak jelas di wajah Barada E kala melihat kehadiran orang tuanya di persidangan. Hal itu langsung disambut oleh ayah dan ibu Richard. Eliezer langsung memeluk erat sang ibu dan ayahnya. Momen kehangatan itu pun membuat para penggemar Richard yang hadir di persidangan berteriak. Sesuai berpelukan, dirinya pun kembali duduk di kursi terdakwa. Kemudian Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memulai persidangan. Ya, Barada Richard Eliezer, saudara, tampak baru saja tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ini akan masuk ke ruang persidangan. Ini adalah ruang sidang utama yang dipakai oleh Barada Richard Eliezer. Tampak sejumlah pengunjung sidang ini sudah memadati area persidangan karena memang selama persidangan Richard Eliezer memang banyak sekali warga yang ingin melihat. Ini bisa dibilang merupakan pendukung dari Richard Eliezer. Ya, ini Richard Eliezer tampak diminta oleh pengacaranya Ronita Lopez untuk menemui sejumlah pendukungnya. Ini tampak Richard memeluk seseorang. Kami mencoba mencari informasi terkait siapa sosok yang dipeluk oleh Richard Eliezer ini. Tampaknya ini adalah orang terdekat dari Richard Eliezer. Saat ini masih menunggu jalannya persidangan, saudara, yang mana Richard Eliezer ini tampak mengenakan setelan berwarna. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!